Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala jugalah kita pada malam hari ini mendapat kembali melaksanakan pengajian Ma'rifat Banjar dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah haribaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan saudara-saudara yang sekiranya dapat bergabung di Majelis Ma'rifat Banjar dimanapun saudara berada. Terima kasih banyak atas kesediaan dan kehadirannya mengikuti acara pengajian di Majelis Ma'rifat Banjar. Mudah-mudahan acara pada malam hari ini tidak lagi ada terkendala atau gangguan teknis. Nah, silahkan di kolom komentarnya dituliskan apakah suara dan videonya terdengar jelas pada malam hari ini. Semoga tidak lagi terulang pada seperti malam kemarin. Nah, itu banyak sekali terdapat gangguan sehingga sangat mengganggu kita sama sekali. Nah, di layar monitor kita tidak tampil gambarnya. Jadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian malam tadi. Nah, jadi di luar kehendak, karena mungkin ada pengaruh sinyal dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana kira-kira Bang Randy Alpian suara dan videonya apakah bisa diterima di sana sebelum kita mulai? Apakah bagus sinyalnya diterima di sana? Mudah-mudahan audio dan videonya dapat terlihat jelas dan suaranya dapat terlihat jelas. Alhamdulillah pula pada malam hari ini kembali kita melanjutkan tentang bab Tauhidul Asma atau yang dikenal keesaan asmanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas tentang isim jami dan isim mani. Nah, jadi bagus. Nah, alhamdulillah bagus kata Bang Hakarucuk. Nah, jadi video dan audionya bisa diterima di sana. Mudah-mudahan dapat bertahan dan berlanjut sampai akhir acara. Jadi pada malam kemarin, nah, kita sedikit mengulang ulasan pada malam kemarin tentang kemanapun kamu berhadap, di sana ada wujud Allah. Maksudnya, kemanapun dan dimanapun akal, hati, dan roh ini dihadapkan, di sanalah adanya Allah. Dimanapun engkau berada, di sana ada Allah. Nah, ini kemarin mengutip perkataan seorang sufi yang lagi mabuk. Nah, yang dimabuk asmara, dimabuk cinta kepada Tuhannya.
Adapun perkataannya, tidak ada yang wujud kecuali hanyalah wujud Allah. Begitulah kata orang yang terlalu cinta, kata orang yang begitu tergila-gila dengan seorang kekasihnya. Jadi ketika kita atau diri Anda begitu mencintai, begitu menghayati dengan perasaan Anda yang begitu dalam, dengan curahan pikiran dan hati yang tercurah kepada kekasih kita, maka timbullah getaran hati, getaran jiwa, dan pandangan zahir maupun pandangan batin bahwa yang kita lihat hanyalah dirinya. Yang kita dengar hanyalah dirinya. Yang kita lihat hanyalah dirinya. Bahkan kata-kata ini kadang-kadang terucap sendiri, keluar sendiri dari mulutnya, bahwa yang dia katakan, yang dia ingat, yang dia lihat, yang dia dengar, apapun itulah kekasihnya. Nah, jadi pada Tauhidul Asma, apapun yang terdengar di telinga kita, itulah nama daripada kekasih kita. Itulah namanya. Apapun yang terucap, terukir di hati kita, itulah namanya kekasih kita. Begitu juga di pikiran kita. Pagi, siang, dan malam yang menjadi pikiran adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita mabuk dibuai cinta, dibuai kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mabuk cinta akan rusak hatinya, akan rusak pikirannya. Jadi cinta itu mengakibatkan kerinduan yang begitu besar, kerinduan yang begitu dalam yang menyebabkan jiwa kita dan hati kita tertuju hanya kepada yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Anda berjalan di kuburan, yang Anda ingat kekasih Anda. Kalau Anda berjalan, Anda jatuh, terkena batu, maka yang Anda ingat adalah kekasih Anda. Maka yang terucap, terlintas di mulut kita, maka yang kita ucapkan adalah kekasih kita. Apapun yang ada di perasaan, ada di hati, di pikiran, itulah yang kita ucapkan. Ini akibat daripada rindu yang begitu dalam kepada kekasih kita. Rindu yang terpendam di hati, di jiwa. Allah, Allah, Allahu Akbar. Begitu juga ketika reaksi kita saat kaget, nah, tentu kita akan menyebut namanya. Nah, jadi saat kaget, saat senang, saat sedih, seorang kekasih tadi hanya mengingat kekasihnya. Karena Allah lah tempat kita bernaung, tempat kita berlindung. Bernaung bukan tempat, nah, berlindung pun bukan tempat, maksudnya bukan. Jadi berlindung daripada segala sesuatu. Karena Allah maha mengatur dan maha memelihara, maha menjaga sekalian diri. Nah, jadi pada malam kemarin itu tentang kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya yang begitu besar. Sehingga kata-katanya tadi tidak bisa terkontrol lagi karena desakan daripada rindu yang begitu dalam. Apakah suatu dosa perkataan kita mencintai sesuatu tadi? Nah, misalnya Nahwan Askar mencintai seorang perempuan, namanya adalah misalnya Putri. Tiap malam yang dia impikan hanyalah Putri. Ketika melihat di air, mau membasuh mukanya, yang dia lihat adalah kekasihnya. Seperti inilah kira-kira yang terjadi kepada diri kita ketika kita sedang jatuh cinta. Jadi orang yang jatuh cinta itu hatinya berbunga-bunga. Nah, mungkin saudara-saudara Anda semua
saudaraku semua, muslimin muslimat ataupun seluruh manusia di atas muka bumi ini pernah merasa jatuh cinta atau memiliki cinta. Karena cinta itu adalah kebaikan. Cinta itu ramah, cinta itu jujur, cinta itu pengasih, cinta itu penyayang. Cinta itu kedamaian, cinta itu ketentraman. Jadi dengan cinta, apapun yang bisa, jadi cinta itu tadi adalah suatu obat. Kalau dikatakan virus, ya virus cinta tadi menyebar kepada seluruh diri. Virus yang baik tadi adalah meracuni hati kita, akan mengakibatkan kerinduan dan kasmaran di hati, di jiwa tadi. Nah, jadi ketika bernama Nahwan tadi jatuh cinta kepada kekasihnya, maka apapun aktivitasnya, apapun kegiatannya, selalu kekasihnya yang dia ingat. Nah, misalnya mau cuci muka, yang dia lihat wajah kekasihnya. Bukan wajahnya lagi yang dilihat, tetapi wajah kekasihnya. Ketika di cermin, dia lihat wajah kekasihnya, ingin dia peluk. Tak ingin dia lepaskan, tak ingin rasanya dia berpisah dengan kekasihnya untuk selama-lamanya. Inilah sebenarnya cinta yang sejati. Begitu juga ketika disebut nama kekasihnya, lalu bergetarlah hatinya, bergetarlah jiwanya. Karena ada daya tarik, laksana magnet, menarik suatu benda, misalnya jarum atau apa. Jadi magnet tadi, bila disebut nama kekasihnya, maka bergetarlah jiwanya. Allah, maka bergetarlah. Ketika disebut Allah, maka nampaklah wujud Allah bagi orang yang diberi kasab, diberi makam ihsan, dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat melihat wujud Allah dengan nyata. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan tentang Tauhidul Asma, tentang keesaan Asma Allah. Nah, pada malam hari ini tadi kita ulaskan pertama tadi tema tentang isim jami dan isim mani. Untuk musyahadah ini ada dua cara, yang kedua-duanya bertujuan satu. Jadi kedua-duanya tujuannya satu, walaupun caranya agak berbeda, namun tujuannya satu. Nah, jadi cara musyahadah itu terbagi menjadi dua cara, yang mana dua cara ini bertujuan satu. Jadi satu tujuan, dua cara. Yang pertama adalah jam. Arti daripada jami itu menghimpun atau pemusatan pandangan, pandangan batin yang dinamakan atau musyahadah. Kemarin Suhud sudah dijelaskan, engkau lihat dengan nyata-nyata, dengan jelas-jelas, dengan mata kepala sendiri, kemudian engkau pikirkan, engkau rasakan di hatimu tadi. Jadi pandangan batin, suhud atau musyahadah diawali segala kenyataan. Nah, jadi suhudnya, pandangannya adalah diawali segala kenyataan. Segala kenyataan ini kemudian terhimpun. Jadi terhimpun itu bersatu. Nah, jadi ada dihimpun. Nah, kalau kita matematika, ada himpunan. Nah, himpunan artinya menghimpun. Menghimpun ini kepada satu titik. Nah, satu titik berhimpun. Bukan bercerai, tetapi berhimpun. Artinya berkumpul menjadi satu titik, menjadi satu.
Pandangan batin suhud musyahadah diawali segala kenyataan ini, kemudian terhimpun atau terpusat pandangan kepada yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dimaksud dengan istilah suhudul kasrah fil wahdah. Jadi semua ulama ma'rifatullah sepakat dengan suhud atau musyahadah suhudul kasrah ini tadi. Nah, jadi pertama tentang jalan musyahadah jami ini, suhudul kasrah fil wahdah ini sudah mungkin sering kita dengar, sering kita baca. Nah, jadi setiap ulama arifillah khususnya dalam bidang ma'rifatullah ini sepakat tentang suhudul kasrah fil wahdah, yang artinya pandangan yang banyak kepada yang satu. Jadi pandangan yang banyak itu tadi adalah wujud daripada wujud Allah. Nama daripada Allah yang banyak. Nah, jadi nama daripada Allah yang banyak. Jadi nama Allah, nama seluruh alam semesta ini asalnya daripada Allah. Nah, kemudian seluruh alam semesta ini memiliki nama yang asalnya daripada Allah, tumbuh-tumbuhan, bebatuan, binatang, matahari, bulan, dan bintang, serta seluruh planet-planet yang ada di alam semesta ini, nama-namanya itu berasal daripada nama Allah juga. Lalu pada pandangan syuhud kasrah, suhudul kasrah fil wahdah, pandangan yang banyak pada yang satu. Jadi yang banyak ini dihimpun, disatukan kepada suatu pusat. Nah, jadi pemusatan yang banyak ini, pemusatan pandangan, baik pandangan zahir maupun pandangan batin, dihimpun kepada satu kesatuan. Jadi yang banyak dihimpun kepada yang satu. Inilah pandangan suhudul kasrah fil wahdah. Jadi dari banyak kembali ke satu. Nah, jadi yang banyak ini dihimpun menjadi satu. Apa itu yang banyak? Nah, yang banyak itu tadi adalah wujud Allah. Jadi wujud Allah kaji kepada diri ini, jadi semua wujud ini adalah milik Allah. Baik engkau laki-laki, perempuan, anak kecil, dewasa, dan lain sebagainya, orang tua. Semuanya itu adalah wujud daripada wujud Allah. Nah, karena di sini pandangan suhudul kasrah fil wahdah, maka semua wujud ini yang banyak ini, nah, nampaklah banyak wujud Allah. Karena Allah itu tidak memiliki wujud, apa istilah kemarin itu, memiliki wujud yang khusus. Nah, kalau diri kita ini wujud, kenyataan daripada wujud Allah. Nah, jadi Allah tidak memiliki wujud khusus tadi. Allah tidak memiliki zat khusus. Nah, Allah tidak memiliki zat khusus. Zat ini wujud daripada zat Allah. Ini wujud zat. Kemudian diri kita ini adalah kenyataan wujud yang dinamakan wujud. Wujud ini kenyataan daripada wujud. Wujudnya Allah. Karena wujud Allah tadi tidak memiliki benda khusus. Arti benda khusus, misalnya wujud Allah berupa ini, berupa itu, misalnya A, mohon maaf ini tidak bisa dimisalkan, tetapi dalam mengambil paham Maha Suci Allah dari segala misal dan contoh dan lain sebagainya. Nah, jadi benda ini, zat ini, wujud daripada wujud Allah ini tidak ada benda khusus. Nah, benda khusus misalnya bentuk
Ini tangan, ini jari, ini. Nah, ini tangan. Nah, ini ada benda khusus. Tetapi kalau wujud, nah wujud itu tidak memiliki benda khusus. Jadi semua diri, diri kita ini baik laki-laki maupun perempuan itu merupakan kenyataan daripada wujud Allah yang dinamakan wujud Allah atau kenyataan nyatanya adanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wujud ini milik daripada Allah. Allah bukan wujud, tetapi pemilik sekalian wujud diri tadi. Nah, jelas di sini Allah bukan wujud, tetapi seluruh wujud yang ada ini, wujud daripada wujud Allah ini, dinamakan wujud ini, apapun dirimu, apapun bentuk dirimu ini tadi, semuanya asalnya daripada wujudnya Allah juga. Nah, jadi pandangan suhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu. Jadi proses ini harus kita ketahui terlebih dahulu sebelum kita menyimpulkan tentang suhudul kasrah fil wahdah. Dari mana dasarnya tadi? Nah, dasarnya tadi wujud alam semesta ini, wujud daripada alam semesta merupakan wujud kenyataan daripada Allah atau wujudnya Allah. Jadi wujud semesta sekalian alam, apapun yang ada di alam semesta ini, yang nampak berwujud ini, itu merupakan wujud daripada kenyataan Allah. Jadi asalnya daripada satu kesatuan. Jadi wujud yang banyak ini, nah bukan berarti Allah itu banyak. Nah, karena wujudnya tadi tidak memiliki benda khusus. Jangan salah kaprah tadi. Nah, dikira Allah itu banyak, Allah itu Ahad, Allah itu Esa. Nah, karena tidak ada benda khusus, nah, karena Allah hendak minta kenal dirinya, lalu dijahirkannya lah, diciptanya lah makhluk yang bernama Nur Muhammad. Ini tadi, yang bernama makhluk. Makhluk mana? Itulah wujud, artinya adanya Allah. Diri kita inilah adanya Allah ini tadi, inilah yang dinamakan wujud dalam bahasa orang hakikat. Dalam bahasa umum dinamakan tubuh manusia atau jasmani atau juga jahir. Nah, jadi bisa dibedakan bahasa manusia, bahasa umum pada dunia. Diri kita ini, batang tubuh kita dinamakan jahir, dinamakan jasad. Nah, dinamakan batang tubuh. Kalau dalam bahasa ketuhanan, itu dinamakan wujud. Nah, wujud kenyataan daripada Allah. Nah, kalau tidak ada wujud kenyataan Allah, bagaimana bisa mengenali? Tidak bisa kita mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, tetapi wujud itu tidak harus bagi Allah tadi. Nah, jadi kalau ada wujudnya, mudahlah engkau mengenali wujud dirimu sendiri. Kalau wujud dirimu saja tak ada, bagaimana mengenali akan Allah subhanahu wa ta'ala? Begitu juga namanya. Jadi tauhidul asma ini berhubungan dengan tauhidul af'al, berhubungan dengan tauhidul sifat, berhubungan dengan tauhidul ja. Nah, jadi suhudul kasrah fil wahdah ini kalau dipraktekkan, nah, dipraktekkan tadi, ambillah air sebaskom. Nah, kita kasih sabun, nah, sabun cuci piring, lalu kita aduk baskom tadi, Tahu kan baskom tempat air, nah, orang Malaysia ngerti kah tempat air?
Nah, jadi baskom tempat air kelewat praktikan pandangan suhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak pada yang satu. Ambillah baskom tadi. Karena kita disuruh mengenal diri, maka akan mengenal Allah. Praktiknya pun sama. Suhudul kasrah fil wahdah, pandang yang banyak kepada yang satu. Ambillah sebuah baskom tadi, tempat air, atau bak mandi kah, terserah. Ambil bak mandi, masukkan sabun, kita aduk di sana, aduk terus sampai ada buihnya tadi. Nah, tahukah buih seperti busa? Nah, tapi bukan, bukan busa, itu buih. Nah, buih. Begitu juga lautan tadi. Di lautan kan ada buih, ada air, ada buih, ada gelombang. Nah, kalau lautan ada air, ada buih, ada gelombang. Ada air, ada buih, ada gelombang. Siapa yang kamu bedakan? Ada air, ada buih, ada gelombang. Ada air, ada buih, ada gelombang. Begitu juga diri kita. Nah, kita mengambil paham di sini tentang suhudul kasrah fil fil wahdah. Pandang yang banyak pada yang satu. Jadi yang banyak itu kembalikan ke satu. Bagaimana caranya? Aduk tadi, setelah diaduk maka air tadi otomatis akan menimbulkan buih. Buih tadi berasal dari mana? Ya dari air tadi, dari campuran zat sabun tadi. Kalau air laut tak memerlukan sabun. Air laut kira-kira ajurusta memerlukan sabunkah untuk menciptakan buih? Kan tidak. Kira-kira benarkah? Nah, jadi sudah jelas di sini. Nah, bisa Anda praktikkan tadi di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, mensuhud. Memandang, melihat dengan senyata-nyatanya. Bukan kata orang lain, tetapi engkau sendiri yang melihat dengan jelas. Engkau pandangi, engkau lihat, lalu engkau pikirkan tadi. Engkau cermati dengan sebenarnya. Bukan kata orang, tetapi engkau sendiri yang menjalani. Nah, jadi ilmu ma'rifat tadi atau pandangan suhud ini bukan kita bisa mengambil perjalanan orang lain, cuma kita bisa mengikuti jejak langkah napak tilas dari perjalanan seorang yang arif, yang billah tadi di jalan Allah. Nah, sudah jelas? Nah, maka nampaklah di situ ada air, ada buih, dan ada gelombang. Walaupun lautnya kecil, walaupun danaunya kecil. Akibat adanya air, diaduk, nah, ada proses pengadukan ini, terjadilah gelombang. Nah, dari mana asalnya? Daripada zat tambah bergerak. Nah, proses adanya gelombang, maka timbullah buih. Nah, timbullah buih. Kecil-kecil buih di situ. Maka ketika engkau mensuhud. Nah, suhud tadi, suhudlah kepada diri. Suhudlah kepada diri, kepada dirimu, dan kepada seluruh alam semesta. Mengenal dirimu, niscaya akan mengenal Tuhanmu. Lalu bersuhudlah engkau, suhud kasrah fil wahdah, suhudul kasrah fil wahdah. Nampak di baskom? Engkau lihat di dalam baskom tuh jelas-jelas. Kapan? Yang satu ini menjadi banyak. Jelaslah yang satu ini ketika melihat di buih-buih tadi, laksana buih di lautan. Wah, ini kata Nabi, dirimu laksana buih di lautan. Penuh makna, penuh arti. Lihat. Oh, banyak. Oh, ternyata banyak wujud ini.
banyak. Bisakah engkau menghitung seberapa banyak buih itu? Kira-kira Pak Jurustam berapa banyak daripada buih itu tercipta wujud dirimu? Berapa banyak kira-kira? Adakah yang bisa menghitung berapa banyak buih di lautan atau di lautan baskom itu tadi? Nah, yang karena proses gelombang air tadi, karena diaduk gelombang, karena proses tiupan angin, terbentuklah buih-buih di lautan di dalam baskom tadi. Maka akan terlihat sangat jelas di sana, pandanganmu suhud jelas-jelas melihat di sana, mengesakan Allah, mengesakan Allah lewat pengenalan dirimu, lewat pandangan musyahadah tadi. Kalau lihat di sana, oh ternyata dan ternyata yang memandang ialah yang dipandang. Jelas gitu? Yang melihat ialah yang dilihat. Yang melihat ialah yang dilihat. Yang banyak ini yang nampak adalah wujudnya jiwa. Yang banyak ini wujudnya jiwa. Wujud daripada kenyataan, wujudnya Allah. Maaf. Ini dalam pemahaman ilmu hakikat. Jelaskan di sana. Nah, kalau banyak, nah bersusun, bersusun. Buih ini tercipta daripada air. Buih tercipta daripada air. Air laksana zat Allah yang meliputi seluruh alam semesta. Sedangkan buih ini laksana makhluk, kenyataan daripada air, kenyataan daripada samudra. Itulah isi daripada alam semesta beserta isinya yang diliputi oleh air. Buih berasal daripada air. Buih bukan air, tetapi buih asalnya daripada air. Air, air, buih, buih. Buih bukan air, air bukan buih. Buih tetaplah namanya buih, air tetaplah namanya air. Gelombang tetaplah namanya gelombang. Buih tetaplah buih, air samudra tetaplah air samudra. Lalu apa hubungannya air dengan buih, buih dengan gelombang? Gelombang tercipta karena adanya zat daripada Allah ini kan. Daripada angin. Angin itu apa? Lambangnya udara. Wujud daripada zat Allah. Rahasia wujud Allah. Atau yang disingkat udara. Wujud daripada rahasia Allah. Udara. Itu angin tadi. Angin tadi mendorong bergeraklah air laut tadi. Atau air baskom bergerak. Bergerak. Kalau bahasa umum tertiup. Terciptalah gelombang. Bergeraklah diri. Hiduplah diri ini tadi karena adanya zat Allah. Jadi wujud Allah ini karena adanya zat, suatu zat tertentu tadi pada diri, laksana balon lalu bisa terbang, lalu bisa jalan. Karena ada zat ini yang mendorong laksana balon jalan. Laksana air tadi kena tiup. Lalu buih ini bergerak,
air ini berakhir. Jadi sebenarnya buih itulah dirimu. Sebenarnya air itulah wujud daripada wujud kebesaran Allah. Maaf, ini misal. Jadi Allah Maha Suci daripada segala misal dan contoh. Kalau tak ada contoh, tak ada misal, bagaimana kita bisa menjelaskan, bagaimana kita bisa menimbulkan paham kepada diri kita. Jadi asalnya air namanya berganti menjadi buih. Ketika air bergerak, ini dinamakan gelombang, berubah lagi namanya. Nah, si air tadi bergerak, lalu dinamakan gelombang, gelombang laut atau ombak, ombak laut, buih, buih laut. Jadi proses berjalan, namanya pun berjalan, wujudnya pun berubah, bentuknya berubah, dari asalnya air menjadi gelombang. Dari gelombang tadi, air tadi diproses menjadilah buih, berganti namanya. Tapi asalnya adalah satu. Namanya pun berasal daripada air. Dirinya pun berasal daripada air. Dan gelombang itu nyata asalnya daripada air. Kalau tidak ada air, maka tidak ada gelombang. Kalau tidak ada angin, udara tadi, maka tidak ada terjadi gelombang. Kalau tidak ada air, maka buih tidak ada dan tidak akan tercipta. Buih tidak akan bisa ada tanpa adanya air. Mudah-mudahan bisa dimengerti, mudah-mudahan bisa dipahami. Ketika engkau memandang di situ, di buih situ, satu wujud ini asalnya daripada samudra yang maha luas, yang maha besar. Memandang tadi, ialah dirinya juga. Tiada yang kuasa memandang, tiada yang kuasa melihat, kecuali hanyalah Allah. Tiada yang melihat kecuali Allah juga yang melihat akan dirinya. Makhluk tidak akan bisa melihat. Karena makhluk atau diri manusia kan sudah jelas dalam tauhidul afal tadi. Nah, baik pemahaman mashab mustajilah, jabariyah, atau asyariyah, atau ahlul kasab kan sudah dijelaskan. Nah, jadi yang memandang tiada lain yang dipandang. Karena diri manusia tadi adalah majas atau majaji, adalah bayangan atau sebenarnya kekosongan. Nah, karena kita tak mulai lagi, cuma kita kaitkan karena ini berhubungan dengan tauhidul af'al. Jadi tauhidul jad ini berhubungan dengan tauhidul af'al. Apa tauhidul asma berhubungan dengan tauhidul af'al. Bisakah engkau bayangkan, bisakah engkau praktikkan? Laksana dirimu praktikkan. Nah, jadi yang memandang tiada lain daripada yang maha kuasa yang memandang tadi. Sesungguhnya si wayang tidak bisa memandang akan dirinya. Sesungguhnya makhluk tadi buta dan tuli, tidak bisa memandang. Yang memandang tadi adalah yang hidup atau yang maha hidup. Nah, jadi nampaklah di sana pandangan yang banyak pada yang satu. Sudul kasrah fil wahdah. Jelaskah itu yang banyak? Nah, banyak di sana engkau lihat wajahmu, banyak engkau lihat wujud dirimu. Banyak wujud dirimu.
Apakah beda antara yang memandang ini dengan yang dipandang di buih tadi? Bedakah bentuknya, rupanya, wajahnya? Bedakah? Bedakah? Atau sama? Kalau berbeda, kalau kita bercermin di cermin, kalau beda dengan diri kita, mungkin ini ada yang salah. Apa cermin kita atau mata kita? Iyakah? Kalau kita bercermin di cermin itu, kalau lain daripada selain diri kita, lain daripada wajah diri kita, gambarnya lain. Apa yang salah? Gambarnya, cerminnya kah? Atau diri kita kah? Mata kita kah yang rabun, yang rusak? Nah. Ya, silahkan. Kalau di Malaysia masuk waktu Isya, silahkan. Karena di sini sudah lewat ba'da Isya. Nah, jadi nampaklah di sana akan wujud-wujud dirimu di sana. Banyak wujud dirimu. Makin banyak buih, maka makin banyak pula wujud dirimu. Kalau kembali kepada bahasa hakikat, banyaklah wujud Allah di seluruh alam semesta ini, banyak. Banyak sekali wujud. Tetapi pada hakikatnya terpusat ke, terhimpun kepada satu wujud. Itulah wujud Allah. Itulah asmanya Allah. Walaupun banyak sekali di alam semesta ini wujudnya, walaupun banyak sekali di alam semesta ini namanya, yang ada itu adalah namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam kemarin ada yang bertanya tentang asma Allah, rahasia asma Allah kepada insan. Jadi nama Allah atau asma Allah itu bahasa ketuhanan dinamakan asma. Kalau bahasa kita umum dinamakan nama. Bahasa ketuhanan itu asma. Bukan penyakit asma, tetapi asma. Kalau bahasa umum, bahasa manusia, manusia punya nama. Tuhan punya asma. Asmanya adalah Allah. Allah punya nama. Nah, jadi Tuhan punya nama. Nama Tuhan adalah Allah. Kalau Tuhan itu adalah apa? Pangkatnya. Allah itu nama daripada pada Tuhan. Dan Allah itu punya nama Asmaul Husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudus, As-Salam, As-Sabur dan lain sebagainya. Kemudian asma Allah itu, kemarin sudah pula kita jelaskan sedikit. Nah, asma Allah itu ada yang menggenapi 100, menggenapi tadi 99. Itulah asma Allah yang menjadi rahasia kepada sekalian diri insan. Jadi nama insan manusia itu adalah nama daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insan itu rahasiaku dan rahasiaku ada pada insan. Namaku tunah, namaku itu ada pada insan. Dan nama insan itu mengandung rahasia daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak lagi nama Allah yang lainnya seperti Muhammad, Ahmadun, Saidun, Mamdun, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Bahkan dalam bab catatan Arif Billah, ada 105 nama Allah yang di luar Asmaul Husna, di luar daripada nama insan. Nah, sudah pernah kita ceritakan seseorang yang salik
menuntut ilmu makrifat tadi ada yang 5 tahun, bahkan ada yang sampai 15 tahun belum tahu nama Allah yang ke-100 katanya. Gurunya menyuruh mencari melanglang buana, mencari mengetahui nama Allah yang ke-100. Jadi nama Allah yang ke-100 itu menggenapi adalah nama insan manusia. Nah, tak terhingga yang satu rahasia tadi, karena wujudnya banyak. Banyak wujud Allah. Jadi Abdurrahman, nah, atau Gusti, atau Rendi, atau Rudi, atau Pak Haji Rustam, atau Bang Ian Kamil, atau Pak Sabrian Syah Mulyadi, itu merupakan nama kebesaran daripada Allah yang menjadi rahasia setiap diri insan. Kadang-kadang kita dipersulit, kadang-kadang dipersusah. Kadang-kadang yang dikasih enak, yang dikasih mudah, laksana pisang dikupaskan pun engkau tak mau mencari yang susah. Jadi manusia itu ada yang suka mencari yang jauh, ada yang nyata dekat, mencari yang jauh, ada yang nyata mencari yang dekat. Ada yang nampak jelas mencari yang tidak jelas. Ada yang mudah mencari yang susah. Itulah diri manusia tadi. Karena intan berlian itu hanya dihargai oleh orang yang mengerti akan dirinya. Orang yang paham akan arti makna daripada sebuah batu atau sebuah intan berlian tadi, bagi yang mengerti, bagi yang paham itu berharga. Tapi ya bagi yang tak mengerti, bagi yang tak tahu, apalah arti intan berlian tak ada gunanya. Nah, karena dia tak tahu, walaupun dia ketemu di jalan. Nah, ketika dia jalan, dia bertemu dengan intan tadi. Bukan intan nama orang Banjar. Nah, jadi ketemu intan. Nah, pas mau jalan, tersenggol kakinya tadi sebuah intan. Intan berlian tadi. Tapi yang namanya dirinya tidak mengenal, dirinya tidak paham, dirinya tidak tahu, tak dihiraukan, tak berguna. Nah, tak berguna, tak ada gunanya. Nah, yang dia tahu cuma pasir. Pasir. Bagaimana perbandingan pasir dengan intan belian? Satu biji intan belian seperti ini, apakah sepadan dengan harga pasir satu truk? Intan belian seperti ini besarnya. Nah, pasir satu truk, apakah sama? Jadi orang yang pengetahuannya tidak mencukupi, tidak mencapai ke makam itu, maka tak ada bisa memberi penilaian. Begitu juga diri kita kalau hendak menuntut ilmu, kalau kita terlebih dahulu buruk sangka, berburuk sangka, maka ilmu tadi tiada berguna bagi diri kita tadi. Nah, walaupun emas, intan, berlian, tetapi karena kita tidak bisa menghargai, tidak bisa memahami, maka tak ada gunanya tadi. Suhudul pasrah fil wahdah, pandang yang banyak kepada yang satu. Jadi nama insan seluruh di alam semesta ini, nama di alam semesta ini adalah namanya Allah. Bismillah. Dengan nama Allah itu diterjemah.
kalau Allah sendiri menyatakan bahwa Bismillah namakulah yang ada. Namakulah yang ada di seluruh alam semesta ini. 7 lapis langit, 7 lapis bumi, beserta isinya, semuanya itu adalah nama. Jadi apapun makhluk tadi, dirinya itu namanya tiada lain daripada nama Allah. Nah, ini harus dipahami dengan berbagai konsep dengan pemahaman. Supaya tahu, kenapakah nama diri insan manusia itu adalah dinyatakan sebagai nama Allah. Mungkin orang Banjar tidak asing lagi dengan yang namanya ketan atau beras ketan. Nah, atau di Martapura ada kue kelalapon. Nah, di Jawa mungkin ada kue kelalapon tuh kue yang bulat, yang hijau biasanya. Nah, warna pandan yang di dalamnya ada inti. Nah, di dalam kue itu ada inti yang terbuat dari kelapa dan gula merah pada kelapa. Ataupun wadai serabi dan lain sebagainya tadi. Nah, jadi contoh. Jadi yang namanya padi ketan bukan dengan padi biasa berbeda. Nah, ketan ini, nah, tentunya beras ketan, mungkin ada orang Malaysia ngerti, mudah-mudahan. Nah, di Indonesia ada beras ketan, ada beras biasa. Nah, bentuknya semua seperti dengan beras pola. Apa? Nasi kulen, nah, dari itu, rodo lele, dan lain sebagainya. Jadi benih. Nah, jadi asalnya padi dari benih, dari bibit. Nah, bibit ditanam tadi, disemai bibit padi, lalu tumbuhlah. Setelah tumbuh menjadi anak padi, lalu dipecah ke sawah, ditanam. Nah, kalau diceritakan panjang lagi, sawah tadi harus dibersihkan dan sebagainya, itu jelas. Bagi seorang petani, mengerti. Petani tadi, sawah harus bersih, ladang harus bersih, sudah siap tanam. Kalau mau nanam padi di tempat yang tandus, banyak rumputnya, apakah bisa tumbuh? Ya bisa, tetapi tumbuhnya tidak sama sehatnya, tidak sama sempurnanya dengan menanam padi di lahan yang sudah bersih, yang sudah siap tanam. Pertama, namanya adalah bibit benih padi. Nah, bibit benih padi pertama disemai. Nah, setelah disemai proses beberapa hari, nah, mungkin 3 hari 4 hari tumbuh, atau paling lama 1 minggu sudah tinggi. Nah, jadilah, hilanglah asalnya bentuknya. Nah, bibit padi itu yang dinamakan benih, kan semua orang tahu, nah, orang manapun bibit padi atau benih padi. Namanya adalah benih padi, atau orang Jawa bilang gabah. Nah, tetapi kalau benih padi untuk ditanam itulah di bibit padi. Berupa benih. Benih tumbuh setelah disemai, maka hilanglah bentuk daripada benih. Hilang bentuk benih. Tak ada lagi bentuk benih padi atau padi tadi, tak ada. Tak ada lagi. Yang ada hanyalah batang dan pohon padi yang kecil. Ini dinamakan anak padi atau anak dari benih. Anak dari benih. Berbeda bahasanya. Hilanglah bentuknya, jadi wujudnya berganti. Jadi proses ini mengganti wujud yang asalnya benih menjadi anak padi. Nah, berbeda bahasanya. Namanya beda, wujudnya beda.
namanya beda, wujudnya berbeda. Setelah proses beberapa hari, mungkin 2 minggu, nah lalu padi ini sudah membesar, sudah menjadi remaja yang siap ditanam di ladang sawah. Setelah remaja tumbuh, tumbuh remaja, mau ditanam di ladang sawah yang sudah dipersiapkan, yang sudah bersih. Tanam di sana, nah, jadi berbeda lagi namanya, wujudnya berbeda, sudah besar. Nah, sudah besar kalau manusia dewasa, remaja. Tanam di sana, maka yang tumbuh tadi adalah benih dewasa. Apa? Padi yang sudah dewasa. Hilanglah bentuknya tadi. Yang ada hanyalah pohon padi, yang ada hanyalah daun padi. Tak ada lagi benihnya. Benih hilang. Namanya pun berubah. Tapi asalnya jelas daripada bibit. Jadi nampaklah pohon padi tadi tumbuh di sana tadi, berasal daripada bibit padi. Setelah proses, nah, ada padi yang setahun, ada padi yang unggul itu, ada yang 3 bulan, ada yang 3 bulan setengah, ada yang 4 bulan. Kalau padi unggul cepat. Kalau padi tahunan mungkin agak lambat berbuah. Tumbuh, berbuah, berkembang. Ada tumbuh dan berkembang. Banyaklah bunga-bunga padi tadi bermekaran. Setelah proses yang panjang, lalu padi ini berbuah. Ini buah, buah padi, bukan di bibit. Jadi ada buah padi. Nah, buah padi ini berbuah padi. Nah, jadi buah padi inilah yang akan menjadi bibit baru. Yang akan menjadi bibit baru, cikal bakal calon padi-padi yang baru, yang memproses buah yang akan menjadi bibit-bibit baru tadi. Nah, singkat cerita tadi, berubahlah namanya. Yang asalnya bibit benih menjadi sebatang pohon padi. Nah, setelah proses itu tadi, lalu dituailah padi tadi. Nah, dituai padi tadi, diketam, kata orang Banjar. Itu ada yang menggunakan alat dan lain sebagainya. Nah, lalu padi itu tadi, lalu jadilah padi. Ada yang empa padi atau empa padi hampa daripada benih padi tadi. Nah, jadi tidak semua padi, semua bibit apa benih padi tadi, nah, yang dinamakan padi tadi bisa dijadikan bibit, bisa diolah, ada yang dibuang. Jadi ada proses pengguguran, pengguguran. Nah, kalau yang tak berguna dibuang. Tak menghasilkan, dibuang. Jadi proses penyaringan manusia pun ada. Nah, proses penyaringan padi pun ada, disaring. Nah, saring, lalu dibedakan antara bibit padi yang bagus atau benih yang baik dengan benih yang hampa atau benih yang kosong. Setelah itu benih tadi di orang dulu ditumbuk. Kalau sekarang masuk ke pabrik-pabrik penggilingan padi, digilinglah padi tadi. Lalu berubahlah bentuknya menjadi beras. Berganti lagi namanya menjadi beras. Nah, padi tadi di pabrik ditumbuk, kelupas kulitnya,
berganti namanya menjadi beras. Beras tadi diolah lagi, dimasukkan lagi ke pabrik penggilingan tepung, lalu jadilah tepung padi yang namanya awal tadi judulnya adalah padi ketan. Jadi tepung, tepung ketan. Hilanglah bentuknya dari benih. Proses yang begitu panjang. Tak ada lagi bibit padi atau benih padi. Padi tadi tak ada. Kalau kau cari di warung, di toko swalayan, tai pelayan, adakah engkau menjual menjual benih? Menjual benih 1 kilo. Benih ketan katanya. Kata orang untuk bibitnya, untuk dibikin kue. Katanya untuk bikin kue. Lalu dijawab oleh pelayan tadi, tidak, nanti kalau untuk ini Pak, kalau untuk bikin kue ini namanya tepung ketan. Tapi kalau Bapak mencari beras ketan, ini beras. Kalau mau Bapak mencari benih ketan atau gabah ketan, inilah gabah yang dinamakan gabah ketan, masih berkulit, masih berupa padi. Sedangkan beras ketan itu sudah diproses, si padi tadi diproses di pabrik bentuknya putih. Kalau itu masih dalam kekuning-kuningan, atau ketan, ada yang ketan hitam, warnanya hitam. Kemudian kalau jadi tepung, maka berbentuk tepung lah. Kalau hitam, ya hitam tepung. Kalau putih, ya putih tepung. Jadi nama itu berdasarkan keadaannya sekarang. Jadi nama daripada zat itu berdasarkan proses kenyataannya sekarang. Makanya namamu itu tiada lain daripada Allah. Namamu itu tiada lain asalnya daripada Allah. Proses. Tolong engkau bedakan ini benih ketan atau gabah ketan. Ini beras ketan, ini tepung ketan. Lalu tepung ini diproses lagi. Diproses lalu dibikin kue, kue serabi. Kue apa tadi? Dari martabak kelelapon orang bilang. Kue dari ketan yang bulat kecil-kecil. Yang di dalamnya ada gula merah sama parutan kelapa. Hendak berekspresi tentang dirinya tadi, mau sedikit mengungkapkan rasa jiwanya, mungkin karena perjalanan diri menuntut ilmu tadi, karena baru mendengar atau belajar ilmu makrifat tadi, kelelapon atau serabi yang terbuat dari ketan tadi, dijual orang. Kelelapon banyak di Martapura, Kota Martapura. Ya Pak Haji Rustam, atau Pak Aminuddin, kelelapon. Kalau kita pergi ke pasar Martapura, kita bilang mau beli kue beras ketan, kue beras ketan. Maka yang disuguhkan orang biasanya adalah kue kelelapon terbuat dari tepung ketan atau beras ketan yang diproses. Nah, ketika kita ambil, kita melihat, oh ini beras ketan ya, kita bilang.
Kue kelelapon tadi, nih. Ini adalah benih ketan. Atau ini adalah beras ketan. Protes yang tukang jual. Ini bukan, Pak. Ini kue kelelapon. Kalau sudah menjadi bentuknya, wujudnya menjadi kue, lalu bergantilah namanya menjadi kue kelelapon. Hilanglah nama asalnya beras kelelapon. Nah, beli beras kelelapon 5.000 katanya, misalnya murah kan wadah kelelapon di mata gue. Kau beli 5.000 biasanya dibungkus daun pisang. Kau beli 5.000, hey, ibu, hey, mbak, nah, beli beras kelelapon. Beras, engkau pengen gaya, engkau bilang beras kelelapon, atau engkau bilang benih, benih, atau gabah ketan, padahal ini sudah menjadi kelelapon, sudah menjadi sebuah kue, tinggal dinikmati, tinggal dijalani. Jadi berbeda bentuk, berbeda wujud, karena proses namanya pun berganti. Jadi jangan ragu, jangan bimbang tadi, sah dan percaya bahwa namamu itu asalnya daripada nama kebesaran Allah. Nama daripada nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pemilik sekalian nama. Nah. Nah, mungkin engkau sering mendengar ini tadi. Nah, kalau sudah jadi kue serabi, itu kue serabi, bukan lagi beras. Nah, bukan lagi tepung. Beli tepung 2 biji. Masa tepung 2 biji. Tepung 2 biji, kalau roti atau kue serabi ya 2 biji boleh. Kalau ini pengen diketahui orang, nah, beli serabi 2 biji katanya. Nah, jadi namamu itu tiada lain daripada keesaan asmanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu juga pandangan suhud kita tadi. Nah, sesungguhnya karena kita jauh, kita tidak bisa tadi. Nah, nanti kau praktekkan dengan istri, dengan sahabatmu. Nah, teman, seperjuangan, sepenuntutan tadi. Jadi melakukan sukut. Nah, misalnya kita duduk lagi, kita dikan laksana baskom di air. Jelas, yang memandang satu, yang dipandang banyak. Yang banyak ini, yang dibuih itu tadi adalah satu. Jadi nampak yang banyak 1, 2, 3. Seluruhnya banyak, tak terhitung, tak terhingga jumlahnya. Jadi wujud Allah di alam semesta ini tak terhingga. Itu bahasa orang matematika. Tidak terhingga. Nah, tidak terhingga, ya tidak terhingga. Tidak bisa didefinisikan lagi yang tidak terhingga. Tidak bisa diukur. Tidak bisa ditimbang kalau terhingga tadi. Tidak ada batasan. Jadi jelas di situ ketika mensuhud dengan memandang sebenarnya, terlihatlah jelas wujud dan namanya. Nah, tadi kan namamu itu adalah nama Allah, sedangkan wujudmu pun adalah wujud Allah, karena proses yang panjang kue kelelapun tadi. Kue serabi tadi asalnya daripada benih padi. Benih daripada padi. Atau daripada beras. Atau daripada tepung. Nah, bisakah diterima tadi? Nah, bisakah dipahami? Kemudian yang kedua adalah mani
pencegahan, yaitu menggagalkan. Yang dicegah dan yang menggagalkan pandangan itu adalah bila mana dianggap atau dipandang bahwa segala kenyataan makhluk ini dari makhluk, makhluk juga. Seharusnya sesuai dengan istilah pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya ialah daripada Allah juga nyatanya segala isi alam semesta ini. Suhudul wahdah fil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak. Maksudnya ialah daripada Allah juga nyatanya segala isi alam ini. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, kepunyaan Allah segala urusan dan kepadanya juga kamu, dalam kurung segala urusan itu dikembalikan. Kepada kepunyaan Allah segala urusan dan kepadanya juga kamu segala urusan itu dikembalikan. Jadi urusan apapun itu urusan Allah dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi suhud itu dua perkara, suhudul kasrah bil wahdah, suhudul kasrah bil wahdah, wahdah bil bil kasrah. Pandang yang banyak pada yang satu, pandang yang satu kepada yang banyak. Nah, jadi ini ada menghimpun, ini menghimpun yang banyak ke satu. Kemudian yang satu ke banyak. Jadi ada ke bawah ini menghimpun, kemudian ke atas. Nah, bukan perkara atas bawah. Nah, jadi ada yang menghimpun seperti ini, di banyak pun menjadi satu kepada diri. Nah, kemudian diri ini tadi, daripada yang satu ke yang banyak. Begitu juga ketika engkau lihat di baskom tadi, yang satu itu memandang yang banyak, ya banyak. Yang satu memandang kepada yang banyak, maka banyaklah engkau lihat di sana. Ketika yang banyak ini memandang kepada yang satu, tetap satu. Artinya yang satu ini ialah yang banyak itu ialah yang satu juga. Itulah keesaan. Jadi namanya yang banyak itu adalah yang satu. Nama yang satu ini meliputi nama yang banyak. Nah, kalau dipraktikkan lagi nanti, kalau dalam satu lingkungan acara berkumpul, dalam satu majelis tadi berkumpul, biasanya seorang guru ma'rifatullah tadi mengajarkan suhudul kasrah fil wahdah, suhudul wahdah fil kasrah tadi, misalnya duduk berbaris bikin lingkaran katanya, atau agak persegi panjang, persegi empat, biasanya di lingkaran bulat. Pertama, untuk melakukan suhud itu tadi, suhud pandang yang satu kembali kepada yang satu. Itu bersuhud, misalnya satu orang murid, satu orang salib ini berhadapan dengan gurunya tadi. Ini tangan ke pundak, pundak masing-masing. Nah, laksana berpelukan itu. Nah, jadi tangan ke pundak, satu ke pundak, bisa berdiri, bisa duduk. Kemudian difokuskan, pandangannya fokus suhud tadi. Tidak boleh miring kiri, miring kanan, matanya lurus, pandangan, pikirannya, hatinya sama, fokus. Pandang kepada suhud tadi, pandang ke wujud, wujud diri. Maka dilihat, melihat diriku ini satu. Engkau pun melihat dirimu satu. Ketika dipraktikkan, yang melihat ialah yang dilihat ialah yang melihat. Coba engkau tengok. Ini kan rumah, bangunan rumah ya macam-macam. Ada rumah laki, ada rumah bini. Ada rumah anak kecil, rumah orang dewasa, rumah.
Baik. Nah, diri tadi adalah baitullah. Pandang. Jadi orangnya tuh di dalam rumah. Nah, kalau tengok. Ya Ustaz, siapa? Nah, dengan Pak Haji Aminuddin kepada tengok. Nah, bahu ke bahu. Kedekat sampai tasdid, sampai engkau melihat dengan sebenarnya. Kau tengok di samudra tadi. Nah, dalam rumah. Menengok di dalam rumah, kalau di luar rumah tak melihat engkau. Karena terdinding oleh hijab. Nah, ada tembok dan lain sebagainya, masa bisa kita ngintip. Nah, coba tengok. Nah, engkau tengok. Sama-sama menengok di dalam rumah, tengok. Yang memandang ialah yang dipandang. Nah, yang memandang ialah yang dipandang. Yang dipandang tiada lain yang memandang. Yang satu ialah satu, pandang yang satu tetap satu. Tengok di dalam. Oh, ternyata dan ternyata yang memandang ialah yang dipandang. Ini harus tasdid, tidak boleh. Tidak nampak, kedua-duanya harus tasdid. Harus sama-sama menyaksikan. Harus melihat dengan jelas. Nah, tak boleh satu aja yang melihat, kedua-duanya. Cahaya rahasia Muhammad itu dinamakan cermin. Orang Banjar caramin. Nah, cahaya rahasiamu Muhammad. Nah, cahaya rahasiamu Muhammad. Jadi Nur Muhammad itu terpancar daripada dua lubang mimnya. Jadi Muhammad itu terpancar, Nur Muhammad itu nama mancar kepada seluruh alam semesta. Daripada mim Muhammad. 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 Karena ada tasdidnya Muhammad. Jadi cahaya rahasia Muhammad. Nah, maka engkau suhud di sana. Nah, kalau engkau tengok, oh, di dalam rumah ternyata ada babi. Nah, itu berarti tidak tasdid. Artinya yang memandang tadi. Nah, mungkin entah matamu yang rusak atau memang benar-benar di dalamnya ada seekor babi dan lain sebagainya. Nah, itu bayangan daripada dirimu. Nah, yang memandang ialah yang dipandang. Maha kuasa Allah, maha mengetahuilah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, praktiknya ada dua tadi, di baskom satu. Nah, kau tes di baskom tadi, longkau dekat laut. Nah, orang laut. Nah, mana orang yang dekat laut? Nah, kan ada. Orang katingan kah orang mana? Nah, dekat dengan laut, maka nampak air laut di sana. Kalau di sungai pun, kadang-kadang ada pun. Kemudian melatih suhud yang lain lagi. Sama cara di baskom tadi, dengan menggunakan media air dan sabun, engkau suhud. Kepandang di sana. Maaf-maaf kalau di dalam kitab ini tidak ada. Jadi kalau nyebeli kitab, nanti dicari di kitabnya. Kalau ada punya pun di rumah, oh ternyata tidak ada tulisannya. Memang tidak ada keterangannya. Tidak ada, yang ada hanya menjelaskan sudut masyarakat, wadah atau yang menghimpun atau pemusatan. Yang kedua adalah mani, pencegahan atau di online kah atau di mana kah, tidak ada keterangan seperti itu. Atau engkau mencari tentang masalah padi tadi, mencari masalah ketan tadi, tidak ada. Kemudian suhud yang ketiga, nah ini biasanya tadi sudah dilisan dalam suatu majelis ma'rifat tadi. Nah, tanpa ada teori dan praktiknya mungkin akan susahlah kita memaham. Kalau cuma beberapa teori, beberapa kitab, susahlah kita memaham. Nah, jadi Pak Haji Rustam, kalau tidak ada teman, ya, coba engkau tengok. Atau di handphonemu, nah engkau tengok. Yang memandang dan dipandang. Jelaskah di sana? Nah, dilihat di mimnya Muhammad. Mim. Nah, Muhammad. Cahaya
rahasia Muhammad di cermin. Mana cerminnya? Nah, di dirimu tuh ada cermin. Ada dua cermin. Di cermin ada lagunya, di cermin matamu dan hatimu. Kemudian tadi lingkaran bulat, nah di sana setelah satu-satu satu orang memandang satu keliling. Oh iya, dilihatkan banyak, nah, banyak wujudnya keliling. Ada berapa majelis apa anggota tadi? Jamaah tadi ada berapa orang di putaran di ruangan tadi? 100 atau 50 atau 5 orang atau 6 orang, maka banyaklah. Pandang diri satu-satu, pandang yang banyak-banyak. Kalau belum melihat dirimu, itu padi kah, gabah kah, itu tepung kah, terserah. Kalau lihat, iya kah? Kalau iya, jalan. Satu sudah, dua sudah, sampai keliling penuh. Engkau memandang, mensuhut ke dalam. Kau pandang jelas-jelas, engkau lihat jelas-jelas. Bahwa yang memandang tiada yang dipandang. Yang melihat tiadalah yang dilihat juga. Tiada yang bernama kecuali hanyalah Allah. Dan semua nama berasal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti engkau praktikan, engkau lihat baik yang terpusat atau terpisah tadi. Nah, baik yang jami menghimpun atau pemusatan, maupun yang kedua adalah mani pencegahan atau menggagalkan. Ini engkau pandang di dalam wujudnya, oh ternyata di dalam wujud tadi hanya satu, itulah dirinya. Kulihat, oh dirinya juga yang kulihat, bukan yang lain. Oh yang kupandang ini rupanya dirinya juga. Oh yang kuingat ini adalah dirinya juga. Oh dirinya itu dan namanya tiada lain daripada kebesarannya. Jadi kamu lihat, engkau lihat, oh wujud dirinya, namanya pun adalah namanya juga, asalnya tiada lain. Bila mana Anda melihat seseorang yang bersikap berwatak pemurah, hendaklah Anda tanggapi bahwa sifat pemurah itu adalah kepunyaan Allah. Yang terlihat pada hamba itu hanyalah majhar daripada nama Tuhan Al-Karim Maha Pemurah. Sudah jelas ketika melihat seorang hamba tadi, pemurah, pembagi rezeki, suka memberi orang, suka membantu orang, baik berupa materi maupun saran dan pendapat tadi. Bahwa engkau pandanglah yang pemurah tadi, yang ngasih engkau makanan, yang ngasih engkau uang, yang ngasih rezeki, yang ngasih saran, yang ngasih pendapat, yang ngasih ilmu pengetahuan, itu sebenarnya pada hakikatnya adalah Allah. Dan namanya itu pemurah adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujudnya wujud Allah, yang berbuat Allah, yang bernamanya pun namanya adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula seterusnya, bila Anda melihat seseorang yang berwatak sabar, maka dia itu sebenarnya adalah majhar daripada nama Tuhan As-Sabur Maha Penyabar. Jadi kalau melihat orang penyabar, kata Tuan Syekh, bukan orang itu. Sebenarnya orang itu hanyalah majhar, adalah sandaran yang ada itu daripada nama Tuhan juga, nama Allah juga yang penyabar.
Jadi ketika diri kita penyabar, itu bukan kita. Ketika melihat orang lain pun yang penyabar, yang kita pandang pada hakikatnya yang penyabar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang pemilik nama penyabar adalah Asy-Syabur atau Allah. Maha Pemurah adalah Allah. Maha Sabar adalah Allah. Kalau kata percaya, suhud tadi. Nah, suhud di dalam. Oh, ternyata si A tadi, nah, Haji Rustam tadi ketika aku pandang di dalamnya, ternyata diriku juga katanya. Yang aku pandang tadi ternyata diriku juga. Memang aku lihat asalnya maja. Memang aku lihat asalnya daripada selain aku. Setelah ku nampak-nampaki, setelah ku selidiki dengan begitu dalam, masuk aku menyelam ke dasar samudra, batang tubuhnya, ke dirinya ku selami, samudranya Allah. Ternyata, oh ternyata yang mencari ialah yang dicari. Ya kata, yang mencari ialah yang dicari. Yang mencari tahu akan wujudnya tiada lain daripada dirinya. Kalau lain daripada dirinya, tidak akan pernah berjumpa, tidak akan pernah bisa mengenalnya. Karena hanyalah Allah yang bisa memperkenalkan dirinya. Hanyalah Allah yang bisa memperkenalkan namanya. Nah, tengok di Haji Rustam. Nah, wajah Jerustam menengok-nengok, nah, supaya jelas. Nah, kata orang banyak ditereng. Nah, tereng. Kalau bahasa dalam tasawuf ada istilah tawajuh. Nah, tawajuh itu, tawajuh mutlak itu laksana seekor kucing yang ingin mendapatkan seekor tikus, yang ingin memangsa tikus. Nah, dilihatnya, dipandangnya jelas-jelas. Nah, ketika mandang Haji Rustam, nah, tak boleh bergerak ke kiri dan ke kanan. Kalau bergerak ke kiri ke kanan, nanti tikusnya kambuh. Tawajuh itu harus fokus, pikiran, hati, jiwa, raga fokus. Nah, tawajuh kepada Allah, fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi zikir tawajuh itu digambarkan, dikiaskan oleh para arif billah laksana seekor kucing tadi hendak mendapatkan seekor tikus, hendak memangsa. Nah, diam, tak boleh bergerak dan lesuk, konsentrasi penuh. Nah, bisakah kau konsentrasi penuh sampai dilihatnya, sampai terbit akan wujudnya tadi, nampak jelas gerak diamnya tadi seirama antara tikus dengan dirinya satu. Diam, tawajuh. Nah, dalam diam bertawajuh. Jelas ketika sabar itulah Asy-Syabur. Al-Karim dan Asy-Syabur adalah nama-nama Tuhan. Maka hendaklah Anda luruskan pandangan itu sampai ke nama-nama atau asma Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kenyataan pada si hamba atau makhluk ini tadi. Jadi jelas Tuhan saya itu mengambil paham kepada kita bahwa nama makhluk di seluruh alam semesta ini, nama manusia yang banyak ini pada hakikatnya adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun pekerjaannya, entah dia sabarkah, entah dia pemurahkah, entah dia penyayangkah, entah dia pengasihkah, dan lain sebagainya, itu semua adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hakikat ataupun sebenarnya, dan wujudnya pun adalah wujud Allah, dan sifatnya itu sifat Allah. Jelas di sini wujudnya wujud Allah, perbuatannya perbuatan Allah, namanya
nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bercerai nama dengan perbuatannya, dan perbuatan tidak bercerai dengan wujudnya. Wujud, perbuatan, dan namanya adalah milik empunya nama. Jadi, pemiliknya tidak akan bercerai dengan wujudnya, tidak akan berpisah dengan perbuatan af'alnya, dan tidak akan berpisah dengan namanya. Bila ada orangnya, ada namanya. Bila ada namanya tadi, tentu ada wujudnya. Nah, jadi ada orangnya, kalau kita bertahap tadi, ada orangnya, ada wujudnya, ada perbuatannya, ada asmanya atau namanya. Nah, misalnya Haji Rustam itu kan namanya. Mana orangnya? Yang namanya Haji Rustam itu yang mana? Nah, kalau namanya kan sudah jelas, Haji Rustam itu namanya. Mana orangnya? Mana perbuatannya? Bila dirinya penyabar, lalu bernama Asyabur. Bila Haji Rustam itu pemurah, maka Al-Karim namanya. Bila Haji Rustam penyabar, Asyabur namanya. Bila pemurah tadi, tentunya suka mengasihi orang, berwatak pemurah tadi, suka memberi senyum, memberi rezeki kepada orang, itu pekerjaannya, itu apanya. Sedangkan pemurah Al-Karim itu adalah namanya juga. Allah namanya, Al-Karim namanya. Apanya adalah Maha Pemurah. Jadi Maha Pemurah itu namanya. Sedangkan pemurah itu sifat daripada perbuatannya. Allah namanya, asal daripada nama asal Haji Rustam. Ketika berbuat baik, berbuat pemurah, maka itu dinamakan pemurah. Sifatnya adalah sifat pemurah. Nah, jadi bila ada Haji Rustam, ada wujudnya. Bila ada wujudnya, tentu ada sifatnya. Sifat Haji Rustam bagaimana? Oh, penyabar. Oh, peramah. Oh, orang ini pemurah, pengasih kepada orang lain. Jadi bahasa ketuhanan dan bahasa manusia berbeda. Antara tepung, antara benih, antara kue kelelapon berbeda. Berbeda, wujudnya beda, sifatnya berbeda, kelakuannya berbeda, dan namanya pun berbeda. Masalah sifat-sifat Allah yang sehubungan dengan asma adalah semata-mata orang yang arif billah menyatakan pendapatnya tentang sifat-sifat Allah. Menurut mereka, Allah itu tidak mempunyai sifat. Yang ada bagi Allah hanyalah asma atau nama-nama saja. Nah, mereka mengemukakan dengan dua dalil, keterangan dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli ialah apa yang tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadis sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya Allah mempunyai beberapa nama. Jadi banyak jelas nama Allah, maka berdoalah Anda dengan nama-nama tersebut. Jadi Allah itu nama daripada nama kesatuan atau ismul jad, yang sering kita kenal nama kesatuan daripada sekian banyak nama-nama Allah di atas muka bumi ini tadi. Kemudian hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya yang kamu seru itu adalah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha berkata-kata, dan Dia Allah beserta kamu di mana kamu berada.
Sesungguhnya yang kamu seru itu adalah yang maha mendengar, yang maha melihat, yang maha berkata-kata, dan dialah beserta kamu di manakah kamu berada. Ini dia, kalau Allah bersendiri menyatakan, kata Allah, ini kan orang ketiga. Nah, orang kedua, kalau Allah sesungguhnya yang mendengar itu, kata Allah, aku. Yang melihat itu, aku. Yang berkata-kata itu, aku. Aku, kata Allah, beserta kamu, di mana kamu berada. Bila ada kamu, di situ ada aku. Yang melihat itu, aku. Jelas kan itu? Nah, ini hadis Rasulullah. Ini ketika Allah sendiri yang mengungkapkan dirinya. Tetapi ketika orang kedua atau ketiga, sesungguhnya yang kamu seru itu adalah yang maha mendengar. Tetapi kata Allah sendiri, yang maha mendengar itu aku. Tak perlu lagi ada ungkapan orang kedua dan ketiga. Yang maha mendengar itu, kata Allah, adalah aku. Nah, bukan telinga, tetapi aku ini alat pendengaran lah. Alat pendengaran, yang maha mendengar aku, yang maha melihat aku, yang maha berkata-kata itu aku. Ketika kita berkata-kata, itu namanya yang berkata-kata adalah Allah. Dan aku beserta kamu dimanapun kamu berada. Itu Allah sendiri yang menjelaskan. Tetapi ketika penjelasan lain, dan dia Allah beserta kamu dimanapun kamu berada. Nah, kemudian firman Allah tadi, Allah mempunyai beberapa nama, maka berdoalah Anda dengan nama-nama tersebut. Kalau Allah sendiri menyatakan, berfirman, aku mempunyai beberapa nama, kata Tuhan, si aku tadi nah, mempunyai beberapa nama. Nah, nama harian, nama mingguan, nama bulanan, nama jam-jaman, nama menit-menitan. Kalau orang bertanya nama tahunan, engkau mau tanya nama siapa? Nama bulanan kah engkau tanya? Nama asli kah? Nama palsu kah? Nama kecil kah? Nama dewasa kah? Nama remaja kah? Mana yang kau tanya? Semua adalah namaku. Yang mana? Engkau bertanya nama champion siapa? Mau ada yang mencet? Nama champion siapa? Mau aku tulis nama mana? Nama lahir? Nama sebelum lahir? Nah, orang tua sebelum lahir sudah ngasih nama. Setelah lahir dikasih nama. Kalau sudah lahir kasih nama, nah, kalau nya sakit dan lain sebagainya, anaknya sering sakit, kadang diganti orang tuanya. Ganti lagi namanya. Nah, tasmiah lagi kata orang Banjar. Kalau dewasa ganti lagi. Ganti lagi. Wah, ini banyak nama. Ataupun gelar. Oh, ini seutuh. Oh, ini busuk. Oh, ini amang. Oh, ini. Dan lain sebagainya. Diberi gelar. Gelar itu sesuai dengan keadaan, wujud keadaan dirinya, sesuai dengan sifat-sifatnya. Gelar tadi. Jadi, sebuah gelar itu sesuai dengan keadaan dirinya. Sesuai dengan keadaan dirinya. Nah, misalnya SH atau Sarjana Hukum sesuai Sarjana Hukum jurusannya tadi, S1 Sarjana Hukum, maka Sarjana Hukum. SPD, MA dan lainnya. S1, S2 dokter, ada gelar dokter dan lain sebagainya. Itu sesuai dengan keadaan dirinya tadi. Sesuai dengan kenyataan. Maka jelaslah yang maha melihat, yang maha mendengar, yang maha berkata-kata adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kalau tak dilanjutkan malam ini, mungkin akan disambung malam yang akan datang. Jadi biar tak perlu cepat-cepat, yang penting selamat sampai tujuan. Artinya paham dengan sebenarnya. Kemudian dalil akli ialah dalil akal atau keterangan yang dapat
yang didapat sepanjang pertimbangan akal, menurut akal atau logika, sifat adalah sesuatu yang melekat pada zat, atau dapat pula dikatakan bahwa sifat adalah sesuatu tambahan pada zat. Jika seandainya Allah itu mempunyai sifat, berarti Allah adalah majhul, tidak dapat dikenal kalau tidak melekat sifat-sifat. Jadi kalau ada sifatnya, tentu ada orangnya. Bila ada sifatnya, tentu ada pemilik sifat. Catatannya maksudnya, seakan-akan Allah atau zat Allah tidak berarti apa-apa kalau tidak dilengkapi sifat. Kalau demikian, Maha Suci Allah dari segala sifat, karena zat Allah tidak memerlukan atau berhajat kepada sifat. Zat Allah adalah Maha Mengerti dari segala yang mengerti, sama sekali bukanlah Dia majhul atau tidak dikenal. Dengan catatan, pendapat yang dikemukakan ini adalah hanya pendapat dari segolongan kecil, atau dalam istilah disebut kaul atau kila, yang merupakan pendapat yang lemah secara dalil akli. Hal ini pun dapat ditolak dengan alasan yang sederhana. Mungkinkah ada sesuatu nama yang sehubungan dengan sifat? Kalau dia tidak memiliki sifat, misalnya nama Allah Qadirul atau Maha Kuasa. Mungkinkah ada nama demikian kalau dia tidak memiliki suatu sifat yang disebut Qudrat atau Kuasa? Tentunya tidak mungkin. Syekh Muhammad Nafis, Tuan Syekh ini tidak berpendapat demikian. Nah, jadi kalau ada sifat, tentu ada pemilik sifat. Kalau yang dinamakan kuasa, Maha Kuasa, tentu ada sifat kuasanya. Jadi aku Maha Kuasa, mana sifatku yang mengaturmu? Engkau duduk, kau berjalan, kau minum, kau makan. Si aku mengatur ke sini. Yang diaturnya ini, yang mengatur, yang Maha Mengatur. Allah bersifat Maha Mengatur, Maha Memaksa. Engkau duduk, engkau jam ini harus berak, engkau jam ini harus istirahat. Nah, kalau disuruh yang memaksa tadi, yang Maha Kuasa. Kalau engkau disuruh berak tidak berak, maka engkau nanti akan berak di celana. Jadi taatlah engkau kepada yang kuasa. Bila ada sifatnya, tentu melekat kepada. Nah, jadi ada sifatnya kuasa, tentu ada orangnya. Bila ada sifatnya, tentu ada pemilik sifat. Nah, sifatnya tadi rajin. Rajin itu kan sifat. Yang manakah yang rajin? Misalnya Ian Kamil. Nah, itu namanya. Ian Kamil itu mewakili daripada orangnya. Manakah Ian Kamil? Diangkat tangan. Mana Ian Kamil? Ini tangan ini kah? Yang kuasa ngangkat tangan ini kah Ian Kamil? Atau yang mana Ian Kamil? Kepala kah? Mulut kah? Atau jahir ini kah Ian Kamil? Tentunya yang dinamakan Ian Kamil tadi, Ian Kamil adakah? Ada. Ian Kamil yang mana? Apakah tangan? Apakah tubuh? Tentunya yang Ian Kamil tadi, dirinya lah yang tahu manakah Ian Kamil. Nah, bila ada namanya, tentu ada pemilik nama. Bila ada wujudnya, ada namanya. Bila ada namanya, ada wujudnya, tentu memiliki si sifat. Inilah zat tadi, kenyataan daripada zat. Bila ada zat, bahasa ketuhanan itu zat. Kalau bahasa kenabian kepada Muhammad, itu dinamakan diri. Kepada kita, sama diri manusia atau batang tubuh lah. Itu kenyataan daripada zat, baik tubuh jahir, tubuh batin. Yang namanya zat tadi, kenyataan zat adalah dirimu, baik jahir maupun batin.
Nah, karena diri tadi adalah majah atau diri Muhammad. Bila ada zatnya tentu ada sifatnya. Bila ada sifatnya tadi, wujudnya tentu ada namanya. Dan tiap-tiap yang bersifat baik pemarah, pemurah, pengasih dan penyayang, itulah af'al perbuatannya. Bila ada sifatnya, tentu ada af'al perbuatannya. Mudah-mudahan malam hari ini dapat dipahami dan dimengerti atas segala kehilafannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan ngalih mencari bilah, bilah ada dalam tubuh. Jangan ngalih mencari nama Allah, rahasia nama Allah ada di dirimu, ada di rahasia tubuhmu. Sampai di sini dahulu penjelasan tentang Tauhidul Asma yang merupakan makam atau tingkatan kedua di kalangan arif billah. Setelah memahami dan matang dalam tingkatan yang pertama, yaitu Tauhidul Af'al. Dan kematangan tersebut adalah anugerah dan nikmat Allah kepada diri mereka yang selalu tekun, yang selalu rajin sebagai salik penuntut maupun anugerahnya secara makjub. Nah, insyaallah malam yang akan datang kita lanjut. Nah, kembali kami ucapkan salah dan hilaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau terdapat kesalahan dan kehilafan kata, sudilah yang menonton, yang hadir tadi, jamaah sekalian ataupun yang di luar jamaah, sudilah memaafkan. Sekiranya cukup sampai di sini, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.